Okey. SPM tahun 2019. Okey, rajah menunjukkan graf y and sin alfa cos alfa. Alfa antara 2 pi dan kosong. Alfa antara 2 pi dengan kosong maksudnya sukuan pertama dan sukuan yang kedua. Okey, daripada graf ni kita tengok magnitude dia nilai dia m. Magnitude dia nilai m, dan yang ni graf sin. Sin ni kalau kita tengok, yang ni satu pusingan lengkap. Yang ni sebenarnya dia ada dua pusingan lengkap. Asalnya dia macam ni ya. Macam tu. Lepas tu, okey, maksudnya satu pusingan lengkap, dua pusingan lengkap. Maksudnya dia punya persamaan graf ni ialah y sama dengan modulus sebab dia semua positif, m sin ada dua pusingan lengkap, maksudnya dua, ini alfa. Okey, m sin 2 alfa. Okey, m sin 2 alfa. Diberi, ni dari graf kita buat persamaan dia. Diberi y sama dengan modulus n sin alfa cos alfa. Okey, maksud dia m y sama dengan m sin 2 alfa daripada graf yang kita buat sendiri sama dengan modulus n sin alfa cos alfa. Ini persamaan yang dia bagi. So modulus dah sama kiri kanan, boleh buang. So kita tulis n sin alfa cos alfa sama dengan m. Okey, sin 2 alfa kita tengok daripada buku formula. Okey, kita tengok daripada formula sin 2 alfa sama dengan 2 sin, kalau sin 2 a sama dengan 2 sin a cos a. Kalau sin 2 alfa, maksudnya A ni ganti dengan alfa. So, sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. So, bila kita buat N sin alfa cos alfa sama dengan M 2 sin alfa cos alfa. Sebab kita ganti, kita ganti ni tadi 2 alfa, kita tukar jadi yang ni. Okay. Lepas tu, yang ni sama, 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 sama. Sama kiri kanan boleh potong. So, yang tinggal dekat sini ada 2 kali M, 2M. Sini yang tinggal N. Okey, untuk soalan dia minta ungkapkan M dalam sebutan N. Maksudnya dia nak M sama dengan. So M sama dengan N bahagi 2. So N bahagi 2 sama dengan N. Untuk soalan B, dia kata terdapat 8 penyelesaian apabila Y sama dengan K. Maksudnya Y sama dengan K. Y sama dengan K. So, di mana sini Y sama dengan K? Tak tahu dekat mana. Dengan keadaan K ialah pemala. Nyatakan julat. Kalau julat ni maksudnya lebih besar, lebih kecil, antara. Nyatakan julat K dalam sebutan M. So, nilai K kalau nak ada 8 penyelesaian, maksudnya dia kena bersilang di tengah-tengah. Dia kena bersilang di tengah-tengah. So, bila silang tengah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya nilai K, yang ni Y sama dengan K lah. So, nilai K boleh letak di mana-mana saja selagi tak sentuh atas dan tak sentuh kosong. So, julat dia nilai K mesti, nilai K ni mesti antara kosong dengan M. So, antara kosong dengan M senang je nak tulis. Tulis K, simbol ke kiri, ke kiri, ke kiri. Antara ni maksudnya antara, K antara, simbol ni mesti ke kiri, ke kiri, antara kosong dengan M, antara kosong dengan M. Okey, dah selesai.